Kursus Transformasi Kepimpinan Ketua-Ketua Adat Cemerlang adalah platform progresif ke arah pemerkasaan fungsi dan peranan Mahkamah Anak Negeri, MAN. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pelaksanaan kursus berkenaan memfokuskan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan integriti ketua-ketua adat. Kursus ini juga membantu menambah nilai kemahiran untuk tadbir urus yang lebih baik dan memberi penekanan pada peranan ketua-ketua adat terutamanya mengenai hak tanah adat dan mediasi sebagai penyelesaian pertikaian dalam menangani isu-isu rumit. Justeru, ia selaras dengan aspirasi kerajaan negeri untuk mengukuhkan integriti dan warisan budaya. Joachim berkata, kursus berkenaan harus dijadikan sebagai titik permulaan untuk meningkatkan kualiti kepimpinan dalam komuniti anak Sabah. Hajici, alam panah.